Kali ini papi kembar mau ganti air radiator mobil Outlander ya, ganti air radiator. Ini tutup radiator, kemudian di sini ada reservoirnya, ini ada batas full ya, sini ada batas full dan low. Kemudian baut tap-tapannya itu ada di sebelah depan bagian sebelah kiri. Oke. Bisa dilihat di sini teman-teman, agak sulit tempatnya. Nah ini dia ya, bautnya di depan. Oke, coba nanti kita kuras. Oke, inilah proses pengentapan air radiatornya. Kita buka tutup bagian atas ya. Oke, teman-teman semua sudah selesai pengurasannya, lalu kita pasang lagi baut ini ya, tutup radiator yang bagian bawah. Oke, nanti kita pasang. Setelah dipasang baru kita isi air radiator yang baru melalui bagian atas ini teman-teman ya. Nanti setelah penuh kemudian kita isi reservoir yang di sini, isi itu di batas full, jangan terlalu penuh. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.